Beginilah video penyergapan yang dilakukan oleh petugas dari tim sapu bersih narkoba Polres Asahan kepada seorang pria yang hendak kabur saat petugas melakukan patroli di Jalan Kartini, Gang Pantai, Kisaran, Minggu malam. Pria berinisial RZ itu tidak berkutik lagi, bahkan menangis saat petugas mendapati narkoba jenis sabu yang sempat dibuang tersangka. Tidak hanya itu, orang tua tersangka juga pingsan saat mengetahui putranya ditangkap petugas dan dilakukan pemeriksaan lanjutan ke dalam rumahnya. Dari tersangka, petugas berhasil mengamankan 3 bungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu. Dari belakang rumahnya, petugas menemukan alat hisap sabu berupa bong dan kaca pirek serta beberapa bungkus plastik. Tidak hanya tersangka, petugas juga mengamankan seorang pria dan wanita yang kedapatan di lokasi saat penemuan narkoba. Untuk penyelidikan lebih lanjut, petugas memboyong tersangka ke Sat Narkoba Polres Asahan beserta barang bukti. Dapat sabunnya dari mana, Bang? Dari Sidayat. Sidayat. Itu dibeli berapa? Dibeli atau gimana? Iya, dititipan tadi, Pak. Dititipannya? Dititipannya barusan, dititipannya terjadi, Pak. Mau kau titipkan? Hah? Mau, toko sabu? Enggak, tahu, Pak. Mau tadi kan saya lari sama dia, pegang kan sebentar. Mau kau ya? Suruh jual? Saya beli sama dia. Enggak ada orang kok. Kau pakai juga? Pakai, Pak. Kau pakai juga? Pakai, memang tadi saya beli nari sama dia, beli sama dia. Baru di, nah pegang sebentar titipkan. Terus dia pergi, Pak. Dari Asahan Sumatera Utara, Rashid Ridho, Triberata TV. Salam, Triberata. Ada di pukul kadang-kadang.